MU beli kucing dalam karung, Anthony tak sebanding dengan harganya. Direktur sepak bola PSV Eindhoven, Marcel Brands, menyebut MU terlalu menggebu-gebu saat mendatangkan Anthony. MU memenuhi harga yang diminta Ajax untuk Anthony senilai 85,5 juta pound sterling, harga yang sangat fantastis. Saya pikir apinya adalah pemain yang lebih baik daripada Anthony, kata Brands. Brands yang menjadi direktur sepak bola di Everton dari 2018 hingga 2021 tidak percaya dengan apa yang telah dibayarkan MU untuk Anthony. Dia bandingkan biaya transfer dengan pemain seperti Gabriel Jesus dan Rafinha yang pindah dari Manchester City ke Arsenal dan Leeds United ke Barcelona masing-masing tahun lalu. Jika Anda membandingkannya dengan transfer yang realistis, seperti Gabriel Jesus dari Manchester City ke Arsenal, bisa dilihat sendiri. Saya pikir semua orang di sepak bola tahu bahwa Anthony adalah orang gila. Dengan biaya yang telah diberikan untuknya, Anda akan mengharapkan dia untuk bersinar di Premier League. Dari klip yang pernah saya lihat tentang dia sebelum dia bergabung, dia memang terlihat mengesankan, tetapi sering terjadi kasus yang sama dengan liga asing. Pemain datang ke Inggris dan kesulitan, karena ini adalah permainan bola yang berbeda. Kata Marcel Brands melanjutkan. David De Gea kecam jadwal padat usai Manchester United diimbangi Southampton. De Gea menyebut jadwal gila Manchester United harus disalahkan atas kegagalan mereka meraih kemenangan di Liga Primer. Kekalahan 7-0 melawan musuh bebuyutan Liverpool menghadirkan rekor yang tidak diinginkan. Sementara hasil imbang 0-0 yang mengecewakan di kandang saat jumpa Southampton diiringi kartu merah Casemiro dan dia akan absen di 4 pertandingan menyusul kartu merah keduanya di musim ini. United juga beraksi di Piala Liga, Piala FA dan Liga Eropa selama beberapa pekan terakhir dengan De Gea memberi tahu MUTV tentang tuntutan yang ada di pundak rekan setimnya. Ini sungguh gila menimbang jumlah pertandingan yang kami mainkan. Itu sulit. Kelihatannya sederhana, tetapi sangat sulit untuk dimainkan setiap 2 atau 3 hari. Pemain banyak berlari. Kami tidak punya banyak waktu untuk pemulihan, tapi semuanya mencoba yang terbaik. Anda dapat melihat di setiap pertandingan bahwa kami bertarung dan kami mencoba yang terbaik. Tentu saja, beberapa pertandingan seperti hari ini, Anda kehilangan satu pemain. Pemain akan lelah dan Anda bisa kehilangan beberapa poin. Tapi mari kita lanjutkan. Kita memiliki 2 pertandingan besar lagi di minggu depan. MU memiliki 2 pertandingan lagi sebelum memasuki jeda internasional. Leg kedua babak 16 besar Liga Eropa dengan Real Betis dan perempat final Piala FA melawan Fulham di Old Trafford. Bintang Fulham ini masuk daftar belanja Manchester United. Manchester United memiliki buruan baru di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu ingin mengangkut jasa Joe Palhinha dari Fulham. MU diketahui akan belanja gelandang baru. Ten Hag kurang puas dengan komposisi gelandangnya, sehingga dia butuh armada baru di lini tengahnya. Sudah ada beberapa nama yang santer dikaitkan dengan MU. Gelandang-gelandang tersebut punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga MU dikabarkan tertarik merekrut mereka. Laporan terbaru dari The Sun menyebutkan bahwa MU punya nama baru dalam daftar belanja gelandang mereka. MU tertarik untuk merekrut Joe Palhinha dari Fulham. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah lama memantau sosok Palhinha. Sang gelandang menunjukkan performa yang apik saat bersama Sporting Lisbon. Dia menembus tim utama Sporting dari akademi dan menjadi andalan di sana. Setelah pindah ke Fulham di musim panas kemarin, Palhinha masih menunjukkan performa yang oke, jadi MU tertarik untuk mengamankan jasanya. MU bakal kesulitan untuk membajak Palhinha dari Fulham. Sang gelandang masih terikat kontrak di Craven Cottage hingga tahun 2027 mendatang. Jadi Fulham berada di posisi yang kuat untuk mempertahankan sang gelandang. Alhasil MU harus siap merogoh kocek cukup dalam jika mereka benar-benar serius ingin mendatangkan sang gelandang.
Recommended seller, Inter Milan mau belanja lagi di MU Mart. Klub Serie A, Inter Milan dilaporkan ingin berbisnis kembali dengan Manchester United di musim panas nanti. Nerazzurri berencana mencaplok salah satu pemain setan merah. Beberapa tahun terakhir, Inter Milan punya relasi bisnis yang bagus dengan MU. Mereka berhasil mendatangkan beberapa pemain MU ke Inter Milan. The Sun mengklaim bahwa Inter Milan ingin berbisnis kembali dengan MU. Kali ini mereka mengincar salah satu pemain bertahan MU. Menurut laporan tersebut, bek yang sedang diincar Inter Milan dan MU adalah Victor Lindelof. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan punya kans yang besar untuk mendapatkan jasa Lindelof di musim panas nanti. Sang bek dilaporkan tidak bahagia di MU. Pasalnya dia minim diberikan kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Bek timnas Swedia itu berencana untuk pergi jika situasi ini tidak kunjung membaik dan dia dikabarkan cukup tertarik untuk menjajal karirnya di Italia nanti. MU dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Lindelof, namun mereka meminta bayaran yang mahal untuk sang bek. Setan Merah tidak akan melepaskan Lindelof jika tawaran Inter Milan berada di bawah angka 40 juta euro.